Ini kan kawah ini mengandung belerang. Terus ada unsur-unsur lain. Orang-orang ahli geologi paham lah. Orang-orang yang ahli pasti paham bahwa ini adalah ilmu ilmiah lah. Dan kaitan juga dengan faktor alam, cuaca. Cuaca yang terang, dia akan mempengaruhi. Kemudian faktor yang ada di unsur-unsur yang di dalam kawah ini. Karena ini adalah mengandung belerang. Ya, kalau proses belerangnya sedang ini, dia jadi warnanya abu-abu. Seperti itu. Jadi bukan kaitan dengan mistis. Oke, terima kasih TRZW, Abang Da Yang Mulia Syed Idris daripada Brunei Darussalam. Salam sejahtera. Sudah kami jawab. Jadi perubahan di warna coklat atau apa, itu karena faktor alam, bukan faktor mistis.